Oke, kembali lagi bersama saya Akrim Abad di Akrim Gaming. Pada kesempatan ini saya akan membahas 5 game PC Horror 2016 yang wajib kalian mainkan. Seperti apa? Saksikan step selanjutnya berikut ini. Kelima ada Perception, merupakan game horror keluaran developer dari Deep Ends yang mengusung gameplay bersudut pandang first person. Yang kabarnya game ini akan membuat Anda merangkap tokoh wanita buta yang bernama Casey yang terjebak di sebuah mansion dan harus mencari jalan keluar tanpa bantuan seseorang pun. Dan yang kedua ada Draugan. Draugan merupakan game horror kesutan dari developer Red Dead Games yang mengusung sudut pandang first person dengan konsep physical survival horror. Berlokasi di Northwestern Coast di Norwegia pada tahun 1923, game ini menceritakan seorang pengembara asal Amerika yang tersesat di Greki Viking untuk mencari saudara perempuannya yang hilang. Ketika sang pengembara memasuki sebuah desa terpencil di Fjord, ia menemukan ada sesuatu yang tidak beres di desa tersebut yang dihuni oleh para makhluk mistis yang begitu menyeramkan. Di peringkat ketiga ada Outlast 2. Sempat dikabarkan akan hadir pada tahun ini, Outlast rupanya mengalami pengunduran tanggal rilis. Kenapa? Karena Outlast belum bisa dipastikan akan rilis untuk konsol dan apa tanggal berapa. Namun co-founder game ini, Philip Morin, mengatakan bahwa game ini sedang dalam tahap pengembangan. Tentunya akan ada unsur horror yang akan lebih banyak diperlihatkan dalam game ini. Karakternya baru, lokasinya baru, tentu ada tema baru yang akan melengkapi Outlast 2 ini. Jadi, ini saja lokasi yang diambil lebih menyeramkan dari seri sebelumnya. Di urutan kedua ada Home Sweet Home. Game yang merupakan game horror yang dikembangkan oleh YGG Drizzle ini merupakan game demo asal Thailand yang memperuntukkan untuk melihat mitos dan kepercayaan Thailand, apakah hantu itu ada atau tidak. Konsol dari game ini merupakan game dari kepercayaan Thailand itu sendiri. Hahaha, ini dia game yang paling kusuka. Game yang ada peringkat ini namanya adalah Araya. Merupakan game horror asal Thailand yang akan membawa kalian merasakan petualangan horror baru. Dengan mengambil tema di sebuah rumah sakit, kamu akan mengeksplorasi berbagai bidang di rumah sakit itu untuk mengumpulkan kasus pembunuhan dari si Araya itu.